Maths? Okey. Apa ni yang saya tulis? Semua sebut. Kita ada. Dan bahagi. Okey, dalam yang pertama ini, dalam topik yang pertama kita akan belajar, kita akan belajar sebenarnya ulang kaji balik yang sekolah rendah. Faham? Yang kamu belajar integer, cuma ada penambahan integer negatif. Okey, lepas ni kita akan belajar pecahan. Lepas pecahan kita akan belajar perpuluhan. Okey, kita akan belajar nombor bulat, nombor bulat ataupun integer itu. Okey, kita akan belajar pecahan dan kita akan belajar perpuluhan. Ketiga-tiga ini akan kita ulang balik macam mana kita nak susun tertib menaik, tertib menurun. Lepas tu macam mana kita nak lakukan operasi. Kalau untuk yang mula ni kita akan buat dengan integer dululah. Okey, kita akan buat dengan integer dahulu. Okey, dalam operasi aritmetik, aritmetik operasi asas. Okey, semalam saya dah bagi tahu kamu. Ni tanda apa? Positif. Jumpa. Dia akan jadi positif. Lagi? Itu apa? Jumpa. Dia akan jadi negatif. Okey, kalau dia jumpa lagi, dia akan jadi dan boleh. Boleh? Ha, ni kena ingat. Kena ingat, tak perlu hafal, ingat je. Yang lain ni yang mana? Yang lainnya yang mana? Yang lainnya ini ya. Okey, yang bawah tu je. Maknanya yang mana yang lebih kuat? Yang kuat yang mana? Negatif kuat. Negatif kuat. Sebab negatif jumpa positif dia akan jadi negatif. Jadi yang mana kuat? Negatif kuat. Ha, jadi jangan kawan dengan orang yang negatif. Sebab dia kuat menghasut. Jadi jahat. Kawan dengan orang jahat jadi jahat lah. Kawan dengan orang baik jadi baik. Itu pentingnya kawan. Okey. Asas ni dah tahu. Jadi saya nak tunjukkan kepada kamu macam mana nak macam mana nak buat. Dia beza. Macam mana kamu nak susun jawapan kamu, macam mana kamu nak selesaikan latihan kamu sekolah rendah dengan menengah, dia berbeza sedikit. Kalau sekolah rendah, kamu selesaikan kamu punya latihan, dia ada jalan kira, betul? Dia ada jalan kira, kamu kira macam ni. Contohnya, contohnya lah kan. Macam tu kan? Kamu akan buat macam mana? Kamu akan buat 284 tambah 3, 4 tambah 3, 7, 8, 2 kan? Lepas itu 287 tolak 271, 6, 1, 16. Macam tu? Betul? Ini kaedah kamu sekolah rendah. Tapi sekolah menengah dia berbeza sikit. Yang ini semua, yang ini siapa yang buat? Siapa yang buat? Kalkulator yang buat. Faham? Faham? Kalkulator yang buat. Jadi penyelesaiannya akan jadi macam mana? Penyelesaiannya akan jadi macam mana? Okey. Dia akan jadi macam ni. Okey, kamu akan selesaikan yang ini dulu kan?
Okey, 284 campur 3 berapa? 287. Ini dah selesai belum? Ha, jadi tolak 271. Jadi berapa jawapannya? 16. Ha, itu cara penyelesaiannya. Boleh faham kaedah dia tu? Okey, itu cara nak jawab. Kita nak tengok contoh. Ada buku kerja kan? Buku kerja ada dah beli? Okey, kita pergi contoh yang itu nanti. Kita pergi yang muka surat ni. Yang garis nombor yang ini. Ini contoh dia. Dah buat? Ya. Okey, sudah buat. Siap? Siap ke tak? Okey. Untuk soalan yang ini, gagu kamu tak yang klik-klik tu? Tak ada sangat kan? Tak tahu apa saya klik-klik. Okey, sekarang ni kita selesaikan dulu yang ada dalam kotak tu. Betul? Yang ada dalam kotak tu. Jadi negatif 7 tambah jumpa tambah jadi mana jadi negatif pula. Okey. Jadi kita letakkan dalam garis nombor 7 tambah 4. Jadi kita gerakkan 1 2 3 4. Berapa nilai kat sini? 3 negatif 3. Okey, kalau negatif 7 sini negatif 6 5 3. Jadi jawapan kamu adalah okey, sama dengan negatif 3. Ha, macam tu cara jawabnya. Betul? Siapa yang betul? Bangun. Ha. Kenapa yang duduk yang salah tu tang mana? Bagi tahu macam mana dia salah. Ha? Tambah lepas tu gerak ke? Gerak ke kiri? Ke kiri? Ke kanan? Kan saya dah pesan semalam. Kan saya dah bagi tahu kamu semalam bahawa bergerak ke mana ni? Ke kanan adalah tambah. Sebab apa tambah? Ke kanan adalah menaik. Manakala ke kiri adalah tolak. Sebab apa? Dia jadi nombor semakin kurang. Jadi dalam garis nombor ini dia adalah tambah 4. Tambah 4 maknanya dia bergerak ke kanan. Salah salin ni guna pen merah. Okey, jangan salin sekarang. Dah tahu dah caranya kan? Nanti tulis guna pen merah tu. Boleh. Okey, kita tengok yang ini pula. Yang ini. Okey, kita ada dapat. Nampak? Selesaikan itu dulu. Negatif 1 tambah 5. Jadi kita buat negatif 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5 kat sini. Berapa nilai yang dekat sini? So kita buat garis nombor. Lepas negatif 1, 1, 2, 3, 4. Jadi sama dengan 4. Boleh? Semua salah kamu punya kan? Siapa yang betul? Angkat tangan. Yang betul terus betul, yang salah terus salah. Okey, tak apa. Okey, kita tengok yang ini, dia ada tulis penambahan integer positif. Tengok, penambahan integer positif diwakili oleh pergerakan ke sebelah
sebelah kanan. Macam mana kamu boleh buat di sebelah kiri pula? Boleh, di sebelah kanan. Penambahan integer negatif adalah pergerakan di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Jadi yang ini kita selesaikan ini dulu. Jadi 8 tolak 5. Okey, 8 tolak 5. Kalau macam ni kita tahu dia akan bergerak ke kiri. Jadi kita tulis 8 kat sini lah. Ke kiri berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 8? 8, 9. Hey, mana 9 pula ke belakang? 3. Jadi? 3. 8 tolak 5, 3. Tak payah garis nombor pun tahu. Sekolah rendah belajar. Ha, ini betul? Betul pula atas dia salah. Sebab apa? Kamu salah. Kamu keliru dengan tanda tanda negatif tu. Tu yang dia jadi salah tu. Okey. Dalam kelas saya kena cakap. Dalam kelas saya bila saya tunjuk baca, bila saya tunjuk baca, bila saya tanya jawab. Kalau tak kamu nak tidur lah. Diam. Ada tak orang tidur bercakap? Tak ada. Tak sedar. Okey. Yang ini. So jumpa negatif 5 tolak 4. Jadi sini negatif 5. Jadi tolak 1 2 3 4 dekat sini. So negatif 5 sini negatif 6. Enam. Macam tu. Kosong mana? Kosong kat sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Betul lah. Garis nombor. Jadi jawapannya negatif sembilan. Kalau confused, kat mana ni 6 ke 7? Kamu rasa kosong kat mana? Kosong itu sebagai penanda. Kamu sebut kosong ke sifar? Kosong ke sifar ke benda yang sama. Dia bergantung kepada nilai. Okey, manakala penolakan integer positif diwakili. Okey, kalau dia ada tulis macam ni, kadang-kadang kamu agak keliru. Penambahan, penolakan, integer semua kan. Nak mudahnya, jangan pening-pening. Ini jumpa ini jadi apa? Negatif 2 tolak 4. Okay, kita akan ke sebelah kiri juga. Sebab dia adalah negatif. Jadi negatif 2. 1, 2, 3, 4 situ. Lepas negatif 2, negatif 2, 3, negatif 4, negatif 5 dan negatif 6. Jadi jawapannya adalah negatif 6. Dah, semua salah? No, ya. Yang diam ni salah. Okay, 3. Tiga. Jawab, jawab. Jangan salin. Bila saya bercakap, jangan tulis. Cakap, tengok depan. Tiga. Tolak lima. Jadi mana tiga? Tolak lima, dia akan bergerak ke kiri. Jadi, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima. Situ. Jadi tiga. Dua. Satu. Negatif satu. Negatif dua. Nah, dan yang terakhir. Senang tak? Negatif 7 tambah 2. Bila tambah dia akan ke kanan. Jadi kita akan letak negatif 7 situ. 2, 1, 2. Negatif 7? Negatif 5 ya? Negatif 6? Negatif? Yang perempuan ni ngampu tak nak bercakap. Negatif 5.
lambat tinggal kereta api. Saya dengar suara lelaki je. Negatif 6. Negatif 5. Jadi sama dengan negatif 5. Okey, yang terakhir. Negatif 9 tambah 3. Jadi negatif 9 mana? 3. 1, 2, 3. Sini. Negatif 9? Negatif 7. Negatif 6. Jadi negatif 6. Selesai. Ada soalan nak tanya? Selesai ni. Ini adalah operasi asas aritmetik bagi garis nombor. Bagi garis nombor. Yang ini garis nombor. Sebagai panduan kamu. Lepas ini dia tak ada garis nombor ni. Terus selesaikan. Terus selesaikan. Ah, ini caranya. Boleh tak buat? Boleh. Okey, nanti kita tengok macam mana nak selesaikan soalan tanpa garis nombor. Ah, belum salin?